Alright gang, kita buka dulu kita punya Dugi X96 Pro. Okay, kita tengok sini, inilah where 4GB RAM dan 4GB memory. Pasti saya tak buka lagi. Jadi kita buka dulu. Dia punya kotak sangat nipis, sangat simple kan. Saya pun nak tahu juga macam mana phone Dugi ni kan. Dulu rasa macam terkenal juga kat Malaysia, tapi sekarang macam slow-slow sikit. Okay, tak apa, sebab dia sebuah jenama yang je, nampak biasa-biasa je. Jadi kalau kita buka first kali, kita akan dapat kita punya smartphone. Jadi inilah smartphone kita. Okey, ambil dulu, buat keluar dulu. Kita diberikan kat sini. Siap-siap dia pasang untuk screen protector rasanya. Jadi onkan kejap. Okey, nampak dia punya design ni nampak, yalah, nampak moden sikit. Okey, Dugi. Okey, dia punya panel nampak gayanya panel plastik. Oh, okay, nampak memang phone bajet lah. Tapi 4 kamera juga tau. 4 kamera, 1 flash dan juga fingerprint klasik kat sini. Kemudian kat bahagian sini kita ada butang kuasa dengan butang kawal bunyi. Jadi setara kita tunggu dia start dulu. Kita tengok dalam ni apa diberikan. Okay, kita ada, ni apa benda ni? Inilah warranty card. Okay, tak macam warranty card. Kemudian kita ada giveaway and promotion. Okay, thank you. Thank you for purchasing the Dugi dan sebagainya lah. Itu anda boleh baca. Okay, kita ada user manual. Kemudian diberikan kat sini kabel yang agak klasik. Apa klasiknya? Okey, kepala kabel ni nampak yang besar punya, dah klasik. Kemudian kita ada kabel jenis micro USB, lagilah klasik. Tapi harga dia bajet kan? Okay, tak apa. Tengok lagi. Ini ialah adapter jenis EU dan saya tak expect ada fast charging ke apa. Jadi saya nak setupkan dulu. Please peel off this mask. Okey, kita buka dululah. Screen dia rasa besar tau, tapi itulah screen protector dia jenis murah, so rasa macam kasar-kasar sikit. Jadi nak set up fingerprint kejap. Harap fingerprint dia okey dia kot. Okay, rasa macam fingerprint dia boleh tahan. Okay, kita test dulu. Okay, kita dah berada dalam kita punya Dugi X96 Pro. Oh, gila nama-nama dia. Okay, tak apa, nampak gaya pada awal ni, kita bagi masa sikit. Dia ada macam kat sini ada apa, rasa macam animation sikit. Jadi untuk bug phone kat sini, dia hanya tunjukkan RAM, 4GB RAM. Kita ada X90 Pro, tahu dah nama dia. Dan kat sini dia ada Android version 11. Okey, agak latest juga. Jadi itu sahaja rasanya kan. Okey, tak apalah. Kita tak adalah benda-benda yang rasa macam mid range ke apa. Okey, tak apa. Kita nak cuba kamera dulu. Okey ke tak kan? Sebab phone ni lebih kepada phone untuk guna meeting online atau VDPR, okey lah. Sebab 4GB RAM dan 4GB memory kan. Not bad apa. Okey, saya dah tangkap beberapa tangkapan kat sini lah. Okey, brightness saya kena adjust sebab brightness dia tak berapa terang sangat. Okey, inilah tangkapan pertama saya, iaitu pisau yang saya baru beli ni. Okey, kalau nampak kat sini boleh lah. Kalau tanya dia punya warna pun macam kurang kena kan. Tapi not bad, dia cuba untuk fokus. Kalau saya tukar ke portrait, apa beza? Tak ada beza pun. Tak apa, kalau saya cuba untuk keyboard ni juga, okey juga dia punya tangkapan. Apa yang dia nak berikan tu okey. Kemudian kalau saya cuba dengan portrait pun tak ada beza kat sini. Yang ni tiba-tiba dia nak cuba flash pula. Kemudian saya cuba juga untuk kamera depan. Okey, untuk kamera depan pun dia just memuaskan lah dengan kelas dia kan. Saya boleh bagi dia sebagai kelas entry level lah untuk kamera dia. Sebab not bad, cantik juga tau. Cuma pada awal dia punya preview tu makan masa sikit. Kemudian dia punya tangkap gambar tu, ya Allah, dia loading sikit lah. Dia macam image processing tu makan masa. Jadi itu untuk kamera kan. Kita nak cuba mungkin sound. Kita nak buka YouTube sekejap, tengok, test tengok. Jadi untuk wifi kat sini nampak gayanya dia tak support 5GHz, hanya 2.4GHz sahaja. Jadi jom kita test tengok satu lagu kat sini okey ke tak. Kita cuba. Jadi kalau saya tutup kat bahagian bawah ni, anda tak dengar kan. Jadi speaker dia kat bahagian bawah lah, bukan kat bahagian atas, tak ada.
Okey, kalau tanya saya kan, setakat saya dengar bunyi dia flat sikit lah. Tapi okey lah, dia masih ada dentuman sikit-sikit. Not bad. Dan punya volume dia boleh lah, kuat sikit. Jadi overall saya pakai Duji S96 Pro ni, boleh dikatakan kalau tengok pada dia punya entry level ni, not bad sebenarnya tau. Untuk meeting online ataupun belajar online, kelas online, saya rasa tak ada masalah lah. Sebab rasa smooth lah. Dia bukan nak kata smooth sangat tau. Dia anda mungkin terasa lagi-lagi sikit, tapi dia cukup spek, cukup rasa untuk jalankan benda yang patut dijalankan. Jadi jangan risau, saya akan buat gaming test juga kat sini, dan juga saya akan buat untuk kita punya review. Review penuh ni saya bincang segalanya lah. Jadi apa yang anda nak tanya tentang phone ni, apa kata tinggalkan komen kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe, juga share. Terima kasih, jumpa lagi.